kasih sayang. Eh, hey, kamu kenapa sih? Dari tadi diem aja. Kalau aku dicuekin terus, mending aku pulang aja. Silakan. Udah tahu kan pintu keluarnya di mana? Sayang, kamu kenapa? Kalau kamu diem doang, aku mana tahu kamu kenapa? Saya ngomong dong. Sebelum sini, kamu kemana? Sama siapa? Aku dari rumah langsung ke sini. Tapi tadi di jalan mobil aku mogok. Ngambil dulu ke bengkel. Terus, HP kamu kenapa gak aktif? Aktif kok. Lowbat mungkin. Udah. Apa? Cari alasannya. Jangan lo kira gue bego ya. Lo jalan dulu kan sama Tasya? Sahabat gue mau lomba juga. Gila lo, Kal. Sayang, percaya sama aku. Enggak. Gue enggak bisa percaya sama lo, Kal. Ini udah kejadian yang sekian kalinya, Kal. Dan gue enggak mau jadi orang bodoh yang selalu mau ditipu. Sayang, hey. Aku mohon kamu percaya sama aku kali ini aja. Aku sama Tasya emang enggak ada apa-apa. Aku tahu dia sahabat kamu. Lagian kamu sama dia cantikan mana? Kan? Cantikan kamu. Cantik. Patokannya cuma itu. Terus kalau gue lagi jelek, lo cari yang lain. Gitu. Bajingan lo. Eh, sini dulu aku. Sayang, denger ya. Aku itu tulus sama kamu. Aku beneran cinta sama kamu. Kalau enggak, mana mungkin aku kenalin kamu ke mama aku. Lagian selama ini kan aku selalu ada buat kamu. Apa itu gak cukup buat jadi bukti kalau aku beneran cinta dan sayang sama kamu? Sayang, aku gak bodoh. Aku gak mungkin ngulangin kesalahan aku yang sama dua kali. Aku gak mungkin hianatin kamu. Maafin aku, Kak. Aku jadi salah sangka sama kamu. Aku cemburu, Kak. Iya, gak apa-apa, sayang. Aku seneng kalau kamu percaya sama aku. Karena aku beneran tulus sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Oke? Okay? Oke. Okay.
Enggak. Gue gak mau. Kenapa sayang? Lo bohong kan? Parfum Tasya masih nempel di baju lo, Kal. Mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Sialan, parfumnya masih ada lagi.